COVID-19 mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada agama yang telah mensponsori kegiatan ini bersama Rumah Sakit Bayangkara, bersama pengurus masjid Surpala, serta dibantu oleh Ibu Camat sama Perkombido, Perkombidang, Kecamatan Kabarumuta. Bisa membantu menambah persediaan stok darah di Kota Pekanbaru dan Riau ini secara umum. Barangkali apalagi menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan setetes darah yang disumbangkan oleh teman-teman dan masyarakat yang ikut berpartisipasi pada hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian terkait dengan vaksinasi, kami sebenarnya melaksanakan kegiatan ini dalam rangka juga mendorong membantu percepatan target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas penyelenggaraan vaksinasi dan sekaligus donor darah yang dilaksanakan Kagama bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Pengurus Masjid Al-Falah, sekaligus juga dengan PMI. Tentunya ini adalah kerjasama yang cukup bagus, sekaligus juga mempromosikan Kagama yang ada di Riau. Dan mudah-mudahan juga adanya bantuan kerjasama ini bisa menambah ya progres dari vaksinasi yang ada di Provinsi Riau ini. Khususnya saat ini ya kami mengharapkan peningkatan vaksinasi terutama bagi lansia dan anak-anak yang itu masih perlu kita tingkatkan. Dan mudah-mudahan ya kita doakan musibah COVID-19 segera berakhir, sehingga tentunya kita dengan khusyuk dan tawadhu dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Terima kasih. Sosial donor darah dan vaksinasi ini merupakan salah satu kegiatan dari kepengurusan Kagama Riau tahun 2021 sampai 2026. Jadi memang ini merupakan upaya kami untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama untuk vaksinasi. Dan vaksinasi ini ada vaksinasi 1, 2, dan juga booster. Dan kami mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, kami bisa memberikan kontribusi lah kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya. Samping itu juga kami melakukan kegiatan vaksinasi donor darah juga dalam rangka untuk karena ini setelah ya bulan Ramadan, dan kita mengetahui bahwa biasanya dalam bulan Ramadan itu kegiatan donor darah sudah kurang, maka kami ingin membantu PMI agar nanti pada saat bulan Ramadan itu ada stok darah yang cukup bagi PMI. Barangkali ini yang target kita berapa bang? Tujuan dari kegiatan ini. Target kita bang? Target kita kalau untuk vaksin itu ada 500, karena memang tadi kita kerjasama sama Polda Riau, Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, mereka menyiapkan 500 dosis vaksin.